Setelah berbagai cabaran yang ditempuhi, akhirnya impian dan cita-cita Ali Putra untuk menyertai akademi tersebut telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini adalah kerana bantuan usaha yang diberikan tidak terkira, okey, daripada sahabat, daripada jurulatih, daripada persatuan, syarikat dan juga pihak media sendiri. So, masing-masing telah memainkan peranan yang penting dalam memastikan perjalanan Ali Putra dan Imran dalam kerjaya bola sepak ini dapat direalisasikan. R2A bukanlah satu firma yang besar dan sumbangan kami lebih kepada korporat, okey, korporat punya apa tu contribution CSR dalam membantu Ali dan juga memberi sokongan dari segi kewangan, okey. Kami juga berasa kagum dengan keunikan yang ada pada Ali Putra yang berharap ianya dapat menjadi inspirasi kepada anak muda yang lain untuk berjaya. Mengetahui usahanya yang gigih berlatih sejak daripada kecil lagi untuk menjadi seorang pemain bola sepak profesional dan bakat yang ada pada beliau telah menarik minat kami untuk membantu. Melihat apa yang bakat yang ada pada Ali Putra, ianya patut dikembangkan, okey, diberi peluang dan tidak perlu disia-siakan peluang yang ada daripada peluang yang dapat daripada pihak Malaga City FC. So tiada apa yang mustahil jika kita sentiasa berusaha, bekerja keras, insya-Allah dalam apa jua bidang yang kita ceburi, kita akan berjaya dengan izin Allah. Okey. Saya juga dipahamkan yang tawaran untuk memasuki akademi ini bukanlah secara permohonan. Ia datang daripada pihak akademi Malaga FC yang memberi tawaran. Okey. So sebahagian ataupun pembelajaran yang besar is come from the apa tu pihak Malaga FC. So untuk perkara-perkara yang awalan, okey, awalan pembelajaran awalan, okey, perlu diambil kira, okey. Perlu diambil kira, perlu dibantu oleh pihak-pihak yang sudi membantu apa tu Ali Putra, okey, untuk dia sampai ke tahap yang profesional. Tetapi dengan sokongan dan bantuan dan doa dari semua, insya-Allah semua ini pasti akan membahkan sesuatu yang baik dan satu perkembangan yang sihat untuk bola sepak negara kita. Selain daripada itu, daripada pihak FAM, KAFA, KBS dan agensi-agensi lain yang memberikan sokongan dan kerjasama yang amat baik kepada keluarga Ali Putra dalam beberapa perkara yang berkaitan, okey. Perkembangan hari ini juga saya rasakan amat baik dan berharap agar lebih ramai lagi individu ataupun pelbagai pihak yang sudi membantu. Bantuan seumpama ini bukan sahaja kepada Ali Putra dalam arena bola sepak, tetapi juga perkara-perkara yang lain yang mana memerlukan bantuan sokongan kita sebagai rakyat Malaysia yang perhatian. Melalui pembayaran ini, semoga harapan dan impian Ali Putra dan Imran untuk memasuki akademi tidak tersekat disebabkan kekangan kewangan yang dihadapi oleh pihak keluarganya. InsyaAllah, jika tiada halangan, Ali Putra dapat menyertai FC Malaga City Akademi dan akan berada di sana pada awal September 2020. Oleh itu, buat masa sekarang, kami juga beberapa pihak lain yang prihatin telah ataupun sedang membantu keluarga dalam beberapa urusan awalan seperti urusan permohonan visa, yuran pengajian bahasa dan juga penginapan, pembelajaran lain seperti tiketing. So kita akan cuba bantu dari sudut itu. Dan akhir sekali, saya mewakili pihak R2A Arkitek ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Ali dan Imran. Saya juga berharap agar mereka akan terus berusaha dengan gigih dan membina, menimba sebanyak ilmu yang mungkin berkaitan dengan bola sepak di akademi nanti. Semoga suatu hari nanti dia akan menjadi seorang pemain profesional yang berjaya di peringkat Eropah dan dunia dan seterusnya dapat mewakili negara Malaysia jika khidmatnya diperlukan suatu hari nanti. Saya amat menghargai dan
mendahulukan ucapan jutaan terima kasih atau yang tak terhinggalah kepada AR Ruslan kita, owner kepada Artu Architects yang terbuka hati dan prihatin memberi sumbangan dan bantuan membiayai keseluruhan perbelanjaan sampingan yang besar, agak besarlah bukan ini, untuk Ali mencapai impiannya ke Malaga CTFC di Sepanyol. Dan ucapan terima kasih saya juga kepada pihak kerajaan seperti KBS, FEM dan KAFA juga yang memberi bantuan berbentuk mungkin bukan keuangan tetapi bentuk sokongan-sokongan lain yang memudahkan untuk Ali ke urusan Ali ke Sepanyol nanti. Pertama sekali amat bersyukurlah kerana ada yang sanggup membiayai saya. Saya rasa dari segi bukan cabang sukan tu, saya rasa FAM, KBS dan apa-apa korporat sekalipun perlu mengambil tahu yang Artu Architect ataupun apa-apa jabatan sekalipun mengambil tahu pasal bola sepak Malaysia. Mungkin terlalu awal, tapi difahamkan awak akan berlepas hujung bulan ni. So mungkin apa persediaan awak, mungkin awak dah ada study ke macam mana, budaya sains sana ke macam mana, culture sana punya ke, development sana. Mungkin awak ada buat homework sendiri ke sebelum berlepas mengulakan latihan di bahasa? Ya betul, saya ada preparation daripada Coach Zakaria, FSI, dan saya ada sedikit sebanyak study pasal footballing culture there and something bagaimana dia orang nutrition, dia orang tidur, dia orang rehat, dia orang macam mana. Tak ada masalah, tak nak komunikasi dengan orang-orang yang sebenarnya. Ataupun sebenarnya tak ada masalah. Kekangan lah kat situ. InsyaAllah tak ada kekangan lah kat sana untuk berkomunikasi dengan player-player. Sebab saya pun ada ambil Spanish course kan. So slowly lah, slowly develop slowly dari segi bahasa. Tawaran yang Malaga City bagi berapa tahun? Dia orang offer 2 years. 2 years, starting 1 September, maybe end of 2022 maybe. Lepas tu akan ada apa perancang, ada susulan lepas 2 tahun? Rancangannya nak stay kat sana lah of course kan. nak cuba bermain kat sana, fight place kat sana. Tapi bergantung pada rezeki yang Allah SWT bagilah. Ali, adakah awak pasang, saya tahu terlalu awal sebab awak masih muda, tapi ada tak awak masih terdetik saya, awak nak jadi macam the first player daripada Malaysia yang main dalam Liga Sepanyol ataupun kalau boleh main Primera ke, kalau ada rezeki, ada awak terdetik buat impian ke? Alhamdulillah saya ada terpasang lah impian untuk cuba fight place dan untuk bermain pada liga-liga profesional England ataupun mana-mana, rezeki yang bergantung pada rezeki saya lah. Tapi untuk Spain kalau katakan rezeki, sebab awak pergi ke Malaga, kalau boleh nak jadi di sana dulu lah. Cuba bermain di sana lah dengan mana-mana tim sekalipun. Ali ni dia ada keunikan dia sendirilah. Okay. Pertama sekali dia punya offer daripada Malaga City itself tu lah. So yang mana pembelanjaan of course lah banyak kepada akademik lah. Yang satu lagi Ali ni dia tak go for apa tu normal punya education lah. So now dia boleh fokus 100% on the sport ataupun bola sepak. So that's why dari segi kita quite confident lah that Ali boleh fokus because dia di academy dia dah lagi dah. So dia boleh fokus full time 100% dalam bola sepak ni. So saya yakin 100% dia akan berjaya insyaAllah. Terus lah, mungkin boleh kongsikan nilai pembiayaan terhadap Ali sepanjang tempoh dia di Malaga City nanti berapa kos nilai pembiayaan? Dari segi akademik ni dia tak bagi spesifik lah berapa nilai.
Tapi dari semasa ke semasa, kita akan stagger payment lah, apa keperluan semasa dia semasa berada kat sana. So kita akan support dari segi itulah. Because akademik sendiri pun dia tak spesifik berapa how much je, amount yang diperlukan untuk nak apa to complete dia punya akademik. No. They just mention that you untuk course awalan, okay, you prepare the thing. And then sampai dekat sana, then kita ada stagger payment kita lah. Apa yang keperluan semasa dia perlukan masa dekat sana lah. Okay. Anggaran kos yang Cik Roslan lihat anggarannya nanti? Saya tak boleh bagi, tak boleh lebih spesifik lah. Spesifik amount lah. Tapi cukup untuk membolehkan dia start program by this September. Okay. So dia merangkumi seperti yang Cik Roslan tu? Visa, pembelajaran? Visa, lepas tu jurang bahasa dia dekat sana, semasa sana. Lepas tu penginapan untuk yang ni lah, ticketing apa itu inilah. Expenses lah. Benda-benda yang kita tak nampak lah. So kita support dari segitu lah. Okay. Selama 2 tahun kita tengok atas progress Ali punya progress. Okey, progress Ali macam mana dia punya perkembangan dekat Malaga FC. So kita benda tu dia tak akan datang sekaligus. Kita akan by stagger lah. Tengok progress. Kita akan pantau daripada jauh. Even office kita dekat London kita akan pantau lah because it's close dengan apa tu Spain punya ni lah, Spanyol punya ni. Untuk di pihak sebagai pihak sponsor ni apa yang Cik Roslan mahukan daripada Ali as a research? Okey, dia kena. Okay, sponsor is different. Okay, kita lebih kepada CSR. Sponsor, I tak boleh nak bandingkan dengan pihak lain yang besar lah. And then they sponsor the team ataupun player. Of course, they want apa tu profit ataupun apa tu return back to them. Kan? But to me, more to what we call that CSR lah. Apa yang penting sekali, apabila Ali dah capai tahap yang professional level dah boleh compete on the level apa tu Europe ataupun dia. One day kalau diperlukan oleh Malaysia, so he should come back lah, serve for the country. Itu saja. So yang lain saya tak ada lah. Okay, tak ada harapan apa. Semoga dia berjaya, that's all. Rapat Rapat Cik Ruslan sendiri sebagai badan korporat yang merintis peluang buat anak-anak muda. Kita tahu ada tapi tak banyak lagi di Malaysia ni yang badan-badan korporat tampil untuk bantu atlet-atlet, bukan sahaja pemain bola sepak, mungkin komen daripada Cik Roslan sendiri yang terlibat dengan perkara ini. Ya, orang kata apa, is our aim lah, our aim is sebagai pemula lah, pemula langkah untuk mana-mana pihak korporat yang lain yang berminat untuk nak membantu ke atau nak menghulurkan bantuan, okay, kepada mana-mana player yang ada potensi, I think sepatutnya encourage lah, okay? Encourage. Dia tujuannya satu je lah, okay? Back to the pembangunan bola sepak nasional lah. Itu saja. Budaya bola asing, mungkin ayah ke ataupun mentor awak ke cikgu ke, ada titipkan nasihat ke bagaimana nak bawa diri ke tempat orang, macam mana? Dari segi nasihat tu dia orang bagi, keep fighting lah, keep fighting, work hard for it, and discipline kena jaga, makan kena jaga, semayang kena jaga, Quran kena baca, itu lah. Satu soalan lah, ini just soalan yang akan bawa budu kita lah. kena bawa lah, takut rindu kat sana kan. Budu ada, don't worry. Jadi saya ada baca sebabkan memerlukan seperti dalam 70k untuk starting. So dengan pembiayaan ni sebenarnya dah berapa boleh cover? Pembiayaan daripada Arto hak ke atau pembiayaan daripada Arto Arkitek ni bukan untuk yuran yang 75,000 tu. Dia more to expenses, visa, where to stay there, macam tu lah. Tiket flight. Yuran lagi. Lebih ke yuran untuk bahasa. Yang lebih-lebih ni lah yang untuk Spain course ni. Okay. Itu ya. Tak termasuk yuran yang 75,000. Tapi quite big amount lah. Ali umur sekarang 15, 16? 15. 15 years. Ali okay, dalam tempoh 2 tahun, awakkan capai 17. Adakah awak rasa, okay, awak akan dimain kat Malaga, adakah, katakanlah satu hari nanti, 2 tahun kemudian, umur awak sampai 17,
coach under 18 perlu nak player, adakah awak rasa sebab awak main kelab luar mungkin tu sebagai lesen besar ke, ataupun awak tetap kena provekan diri awak worthy juga untuk berada dalam skuad kebangsaan? Soalan ni agak jauh sikit. Tapi awak rasa macam awak still nak kena prove juga. Yang tu atas coach lah, atas coach nak panggil saya. Tapi kalaulah Malaysia petik nama saya untuk balik mewakili skuad kebangsaan under 17 ataupun senior team ke apa, insya-Allah saya akan patuhilah.